seperti apakah progres atau proses lanjutannya nih ya untuk LRT, untuk soal pembayaran begitu ya, kelancarannya sejauh mana begitu ya, updatingnya begitu yang bisa dimensions juga nih oleh untuk kita nih para investor seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Maria. Memang ini puji syukur kita sampaikan bahwa ternyata LRT ini sekarang sudah kembali on track. Jadi kami pun pada September kemarin sudah menerima pembayaran juga sekitar 1,8 triliun itu menjadi bagian dari total proyek dan kami harapkan juga masih akan ada pembayaran berikutnya tahun ini ya. Itu overall kita sudah mencapai 78% progres untuk LRT ini dan kemarin tadi disampaikan juga oleh Mbak Maria pemasangan grider terakhirnya sudah mulai terpasang dan sudah tersambung seluruhnya untuk jalur ini dan sudah beberapa kali pula kami melakukan ini saat ini dalam pemasangan signaling dan sebagainya untuk prasarananya dan kemarin pun pada hari Minggu kami bersama dengan Pak Menteri Perhubungan juga melakukan uji coba yang kesekian untuk LRT tersebut dan memang so far itu semuanya masih on track dan bagus ya. Kita masih melakukan uji coba untuk istilahnya GOA 0 dari sebuah kereta ini. Nantinya kita akan ada setelah depo jadi kita ada di GOA 3, Pak. GOA 3 itu kita tanpa masinis nantinya. Oke. Secara timeline kapan sih Pak nanti ini untuk benar-benar penggunaan secara publiknya begitu yang disiapkan ini kalau timeline-nya akan seperti apa sih sejauh ini? Ya. Dengan pemasangan untuk konstruksinya sudah 100% dan kita harapkan tahun ini untuk prasarana yang lain juga sudah terpasang dan mulai sampai dengan tahun depan ya sampai dengan Juni atau September nanti maksimal itu sudah 100% terpasang. Yang selanjutnya adalah tahap uji coba. Uji coba itu yang dilakukan oleh operator atau KAI sekitar 6-9 bulan. Nah, perkiraan kami antara 2022, Maret atau Juni itu kita bisa sudah operation, Mbak. Itu target kita ya. Semoga kita bisa menjalankan semuanya, Mbak. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya!